Pemerintah akhirnya membuka keran impor beras. Banyak 27.065 ton beras tiba di dermaga 300 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara kemarin. Puluhan ton beras ini merupakan bagian dari 1 juta ton beras yang diimpor dari Vietnam. Setelah sempat bertahan untuk tidak impor beras, akhirnya pemerintah benar-benar memasukkan beras impor ke Indonesia. Beras asing bahkan sudah mulai beredar di Jakarta dan di daerah-daerah lain. Bahkan beras impor yang didatangkan dari Vietnam mulai tiba di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 27.065 ton beras merupakan bagian dari 1 juta ton beras yang diimpor pemerintah dari Vietnam. Selain di Pelabuhan Tanjung Priok, beras yang diimpor dari Vietnam ini juga dikirim ke pelabuhan lainnya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan impor dilakukan untuk mengantisipasi adanya El Nino berat yang melanda Indonesia. El Nino yang diramalkan akan terjadi hingga bulan Desember diperkirakan akan berdampak pada pasokan beras di awal 2016. Dan pemerintah tidak mau berjudi dengan mempertaruhkan stabilitas harga beras dan nasib rakyat. Ya, ini sekali lagi karena masalah kekeringan, maka untuk sekalian saya jelasin bahwa untuk meyakinkan atau memastikan bahwa cadangan beras cukup, ya bukan untuk Jakarta, di semua daerah juga itu menjadi daerah-daerah yang bukan daerah produksi, itu dimasuki atau dikirim beras dari luar. Ya, kan biasa Anda bisa baca itu kurang lebih 1,5 juta ton. Namun dibukanya keran impor untuk beras Vietnam ini seperti bertolak belakang dengan data Kementerian Pertanian. Menurut perhitungan Kementan, ada surplus beras sebanyak 10 juta ton dari panen Februari hingga Oktober tahun ini, sehingga kebutuhan beras masih bisa dipenuhi dari dalam negeri. Kementan menambahkan dampak El Nino tidak signifikan karena hingga bulan Oktober ini ada beberapa daerah yang melakukan panen padi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga meyakinkan publik bahwa pemerintahannya tidak akan melakukan impor beras. Feeling saya mengatakan, ini ada juga yang mau bermain, dengan tujuan agar kita impor. Saya sampaikan tidak ada impor, karena sebentar lagi kita panen. Pemerintahan Jokowi pun akhirnya menyerah dan memastikan telah memerintahkan Perumbulok untuk mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam. Kekeringan pada Agustus hingga November 2015 memicu masa panen gabah di sejumlah wilayah mundur, bahkan gagal. Inilah yang memicu persediaan beras untuk tahun depan berkurang. Tim Liputan Metro TV.